Bukti Pegi lebih kuat dari Polda, langsung bebas jika Hakim galau buat putusan. Bukti yang dimiliki Pegi Setiawan dinilai lebih kuat dibanding Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan. Kesaksian teman dan pemilik rumah dianggap jauh lebih kuat dibanding bukti yang dimiliki Polda Jabar dalam menjerat Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Perlu diingat bahwa putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan akan dibacakan Eman Sulaiman pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sebelumnya-sebelumnya sudah digelar dengan agenda pembacaan dakwaan, jawaban dakwaan, replik, duplikan, mendengar saksi hingga pembuktian. Pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho memaparkan bukti yang dibawa Polda Jabar ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan masuk dalam kategori indirect evidence. Bukti yang delapan tahun lalu, itu akan bernilai kalau dilakukan dengan bukti nyata. Kita apresiasi Polda Jabar menyatukan dengan foto. Sidik jari. Sidik jari yang mana? Apa waktu itu? 2016. Pasti hilang. Kalau sekarang pembandingnya siapa? Ini problem. Foto agak sulit. Nama? Nama berubah. Ini menjadi bukti dari Polda masuk dalam indirect evidence, kata Hibnu Nugroho. Diketahui bahwa Polda Jabar hanya menghadirkan satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nurgoho memaparkan bahwa salah satu terpidana kasus Vina, Sudirman, mengaku mengenali wajah Pegi Setiawan. Polisi juga mempertimbangkan identitas ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan yang memiliki dua kartu keluarga. Selain itu Rudi mengenalkan Pegi Setiawan sebagai Robi pada Ibu Kos di Bandung. Beda dengan Polda Jabar, tim kuasa hukum Pegi Setiawan menghadirkan empat saksi dan satu saksi ahli pidana saat sidang pra-peradilan. Kata Hibnu Nugroho, bukti Pegi Setiawan masuk dalam testimoni evidence. Bukti dari pemohon itu adalah masuk testimoni evidence, yaitu keterangan saksi yang secara empiris tentang perbuatan tersebut, kata Hibnu Nugroho. Saksi Pegi Setiawan di antaranya, 1. Suharsono alias Bondol, teman Kuli Pegi Setiawan saat di Bandung. 2. Dede Kurniawan, teman Pegi Setiawan. 3. Agus, pemilik rumah proyek Pegi Setiawan. 4. Istri Agus Sedangkan saksi alipidana yang dihadirkan adalah Profesor Suhandi Cahaya dari Universitas Jayabaya. Keempat saksi ini kompak bersaksi bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung saat Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Hakim akan pilih yang mana direct evidence atau testimony evidence, inilah yang adu argumentasi, kata Hibnu Nugroho. Hibnu Nugroho menilai bahwa bukti tim Pegi Setiawan lebih kuat dibanding bukti Polda Jabar. Diketahui bahwa saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar adalah guru besar ilmu pidana Universitas Pancasila Agus Surono. Menurut saya, kalau yang lebih kuat testimoni evidence, yaitu penasihan hukum Pegi. Karena di testimoni baik namanya juga salah, keterangan saksi mendukung sekali. Teman-teman Polri indirect evidence karena sudah 8 tahun lalu, kata Hibnu Nugroho. Ia berharap agar Hakim Eman Sulaiman tidak galau dalam membuat putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Mudah-mudahan Hakim tidak galau pilih yang mana, katanya. Namun menurut Hibnu Nugroho, bila Hakim Eman Sulaiman merasa ragu maka bisa menggunakan asas indubio pro reo. Kalau terjadi keragu-raguan, dalam putusan diambil yang meringankan terdakwa, yang membebaskan, kata pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Hakim Eman Sulaiman sebelumnya menekankan bakal bersikap objektif dalam membuat putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada tekanan dari manapun. Akan saya abaikan kalaupun ada, kata Hakim Eman Sulaiman. Menurutnya putusan sidang pra-peradilan yang akan ia buat tak akan menguntungkan bagi salah satu pihak, termohon atau pemohon. Tapi terbaik untuk Indonesia, kata Hakim Eman Sulaiman. Kecurigaan ex Kabareskrim soal pembunuh Vina Cirebon, kok bisa tahu persis? ex Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno ji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini Pegi Setiawan sedang menjalani sidang pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasrudin, bersikukuh menyebut kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu. Kubu Pegi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan kabar eskrim krim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duwaji justru menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga Aeb adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. "Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam Aep. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, Ayah Eki? Rudiana tidak ada di TKP," kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari Aep. Apalagi Aep pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya Aep, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel -Mel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, Ekster pidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Mel mel ke Polres Cirebon Kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Karena ada di BAP Rudiana. Aep tahu dari mana tahu sebelas ini? Ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duwaji. Jangan-jangan ini pelakunya? Jangan-jangan si Aep pelakunya? Kok dia bisa tahu persis? Saya curiga besar mudah-mudahan galari lari, bisa jadi ayah pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, Aeb dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni Aeb. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, kecamatan Kejaksan, kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Aep, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan Aep tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan Aep bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat Aep terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan Aep. Widya pun berasumsi jika Aep dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. Aep Rudi Ansyah, Aep kemana kamu sekarang? Kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnewsbogor.com dari Youtube Indonesia 100 teh. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara Aep dengan Pegi Setiawan gak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal dalam sebuah siniar. Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru keras krim untuk membuat laporan polisi, menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal Youtube Uya Kuya TV. Selasa, Tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secarik kertas. Dua tahun menikah, Elisna hamil pergi setiawan Cianjur. Dua tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki dua orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar enam tahun dan adiknya tiga tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabit Hukum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf, ya itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur? Takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Pegi Cianjur Banta terlibat kasus Vina, sosok ibunya ada di foto eks Bupati Cirebon. Pegi Cianjur Banta terlibat sosok ibunya ada di foto eks Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. Dua tahun menikah, Elisna hamil pergi setiawan Cianjur. Dua tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji. Mak Upit tapi sudah meninggal di komplek istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat pegi setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya, karena ada masalah dengan Vina, jadi pergi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep," tambahnya. "Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi," paparnya.